Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawil adzim. Al azizir rahim al alimil hakim. Syara'a aqubatan lil mujrimin. Man anil fasad wa rahmatan bil ibad. Wa kafaratan lil jira'im tawgatil mu'tadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Abdul Nabiyyin wa Qaidil Muslihin wa Arhamul Khalqi Ajma'in wa Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari ini kita bersua bertemu untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah sakopa pemahaman kita, keilmuan kita kepada agama yang kita cintai, agama Islam. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk mencurahkan rahmat-Nya kepada kita dan semua pemirsa yang ada di rumah. Demikian pula salam dan selawat tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sekaligus Rasul yang pernah diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan agama kita ini. Dan alhamdulillah atas perjuangan beliau bersama dengan keluarganya dan para sahabatnya sampai akhirnya kita bisa mencicipi manisnya keislaman ini dan kebaikan daripada agama kita ini. Pemirsa Umat TV yang sama berbahagia. Jalan-jalan ketakwaan yang terakhir adalah, yang kelima, adalah mujahadah. Bersungguh-sungguh. Bersegera. Dalam kebaikan-kebaikan. Dalam setiap amalan-amalan yang disyariatkan oleh agama kita ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh, fina lanahdiyannahum subulana. Mereka benar-benar akan kami berikan petunjuk. Kami akan berikan hidayah kepada mereka. Dan ini adalah penyampaian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh, orang-orang yang senantiasa bersegera, maka mereka akan senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u, dan bersegeralah ila magfiratin, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Min Rabbikum, dari Tuhanmu. Wa jannatin arduha samawati wal ard, yang surga dan surga yang seluas langit dan bumi. Aiddat, yang diberikan kepada lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh, bersegera dalam kebaikan. Dan inilah yang kita maksudkan, mereka adalah orang-orang yang bermujahadah. Mudah-mudahan 5M yang kita sebutkan ini, yang pertama adalah bagaimana kita mu'ahadah, bagaimana kita muraqabah, bagaimana kita muhasabah, dan bagaimana kita mu'aqabah, dan yang terakhir bagaimana kita mujahadah, kita bisa terapkan dalam keseharian kita ini sehingga betul-betul kita akan menjadi orang yang berorang bertakwa, menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, sehingga insyaallah Allah pun meridai kita dan masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala.
pemirsa Umat TV yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwasanya kesemuanya itu adalah berkat atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hanya berusaha dan berupaya, namun kemudian kesemuanya petunjuk itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga akan senantiasa berdoa. Kita akan senantiasa menghadirkan dalam diri-diri kita keinginan yang tinggi, kemauan yang besar, ditambah dengan usaha tadi. Insya Allah, Allah akan melihat itu, Allah akan menjadikan itu sebagai satu sarana untuk kemudian menggapai ketakwaan tersebut. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang senantiasa diajarkan Nabi SAW. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku adalah yang benar adalah benar. Dan berikanlah kekuatan kepadaku untuk mengerjakannya. Karena ada orang yang memang tahu bahwa saya itu kebenaran. Tapi ia tidak diberikan kekuatan untuk kemudian melaksanakannya. Allahumma arinal haqqa wa Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan kepada aku bahwa saya salah itu adalah salah. Dan berikanlah kekuatan kepada aku untuk meninggalkannya. Sekiranya demikian pembahasan kita tentang takwa ini. Kita senantiasa berupaya ya, untuk kemudian mengikuti dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekiranya demikian, lebih dan kurangnya dimohonkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari kelemahan kami. Yang saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.